Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, jumpa lagi dengan Mas Ida Channel, channel rakyat biasa. Bukan artis, bukan selebritis. Siapapun kita, harus selalu optimis, jangan pesimis, supaya kita tetap eksis. Teman-teman, kita mau jalan-jalan. Nah, ini teman-teman, ini saya sudah dijemput di lobi, teman-teman. Ya, hai, ini bestie saya. Oke, teman-teman, ini bestie saya. Siapa? Ini namanya Intan, chef. Jadi, sehat, alhamdulillah sehat. Intan sehat ya. Alhamdulillah. Eh, udah booster belum? Oh, aku belum malah. Enggak, udah dua kali sih pakai itu. Tiga kali ya. Kan kamu kemana-mana, ke Korea, ke Bali. Kalau bukan ngendon di Jakarta aja, paling ke Pontianak. Jadi teman-teman, kita mau diajak Intan nih. Nggak tahu mau jalan-jalan kemana. Enggak, 3/4 hari. Ya, oh teman-teman, kita mau ke Setia Budiwan, teman-teman. Katanya di situ ada apa yang baru nih. Udah lama sih, tapi masih antri. Sebetulnya udah lama, tapi masih antri. Namanya juga plus 62. Jadi kalau ada apa-apa, antri. Kalau misalnya ada apa ya, handphone yang atau sepatu, nah, kalau lagi sale pasti diserbu. Tapi antri. Masih antri, jam makan siang mesti ngantri. Namanya kita ceritanya mau ke Subway, teman-teman. Jadi, ntar gue mau pakai itu dulu ya. Nah. Setiap duduk, teman-teman. Aduh. Nah, bisa. Teman-teman, biasanya kalau ada Intan, ada saya, ada Afaf. Nah, ini Afaf lagi berhalangan, sibuk banget katanya. Jadi jadi biarin aja deh kita berdua dah, karena kan ini mau puasa. Nah, kita bermaaf-maafan gitu kan. Kalau lebaran kan biasanya ke keluarga, silaturahmi ya, keluar kota. Jadi ini sebelum lebaran, sebelum puasa, kita sempetin ketemu begitu, teman-teman. Yuk kita ikutin. Sekarang kita lagi jalan nih, baru keluar dari apartemen nih. Kita lama nggak jumpa ya. Udah berapa bulan ya? Kan ke Bali, si Intan ke Bali. Oh, cuma numpang lewat doang. Bali ke Korea? Enggak, Korea belum. Oh, belum ya? Masih karantina. Ini kita masuk ke Kuningan. Apa ini namanya? Ambassador tempatnya. Ini kita lewat karet, apa nih, Pedurenan. Ini kalau yang dulu anak kos. Kalau anak kos dulu nih, banyak talent juga nih yang kos di sini. Karbela. Yang Karbela ini. Karet belakang. Tuh, buat yang nonton nih, yang dulu pernah kos di sini. Inilah jalan. Ini, saya menampak tilasin. Arbi. Oh, harian. Kan banyak ya. Jam-jaman juga enggak? Sewa bulanan dipakai jam-jam. Iya. Oyo ya, apa? Iya, Oyo sama Red Door. Red Door sama Oyo. Ya gitu deh sekarang. Kita ke Setia Budiwan. Satu. Oke, kita sampai di Setia Budiwan. Kita mau ngantri di Subway. Lah, Justip ya? Buka ini. Buka promo.
Oh. Jadi ini teman-teman, ini teman apartemen juga pada mau nitip sama Intan. Oh gitu. Teman-teman ini mau ngambil nomor dulu nih di Subway. Jadi Subway sandwich ini padahal udah 3 tahunan. Dulu heboh, pernah enggak heboh, pernah ini juga. Pernah mau buka membuka tapi belum buka. Ya, sekarang heboh lagi. Kita mau ke sana teman-teman, ya. Bentar ya. Kita udah sampai di Setiabudi One. Nah, ini mau ngambil nomor dulu buat nunggu antrian. Ngantri ya? Ya, oke. Okay. Jadi kita ngantri dulu di sini ya. Terliling dulu ya, mama ya. Aku ngantri apa gimana? Apa bareng? Oke oke oke. Aku sini ya. Ya. Ya, temanku kesana dulu. Aku ngantri dulu supaya nggak kelewatan. Oke. Teman-teman itu masih pada ngantri. Ini lama nggak, Mbak? Orangnya lagi sana, oke nggak apa-apa. Ini jadi ini sebetulnya udah berapa tahun di Jakarta Mbak sampai? Baru 3 bulan. Oh yang di sini? Kan dari Oktober. Oh jadi yang di Setiabudi One ini baru 3 bulan katanya Mbak ini. Kalau yang di tempat lain sama? Sama. Ini store kedua. Yang ini store kedua. Pertama? Yang pertama di Citos. Citos lebih dulu ya? Pertama di Citos, jadi gini Mbak, kemarin Tanah Abang buka ya? Buka, iya. Wah itu macet banget. Kemarin di Tanah Abang teman saya itu macet banget, bener Tanah Abang ya? Iya. Kalau Gading? Iya, kalau Gading juga ada MKG. Ini bener nggak sih Mbak? Efek dari drakor? Iya. Hebat banget nih. Hebat ya sampai ya. Wah promosinya lewat drakor. Dia tahu kalau di plus 62 itu banyak penyuka drakor. Iya, betul. Iklannya sampai di Korea sendiri nggak tahu deh. Gitu. Sebenarnya gini Mbak, adik saya di Austria kerjaan di sampai. Oh, okay. Ini ntar saya mau minta videonya tapi dia nggak mau sih divideoin. Di Austria di sampai kerjanya. Tapi ini kan pusatnya Amerika Mbak ya. Iya. Jadi ini pusatnya Amerika didirikan tahun, paling saya baca-baca. Berapa tahun berapa? Lama juga sih. Ya, itu. Jadi di sini jam makan siang bentar lagi ramai banget. Saya juga lagi nunggu nih nomornya. Nomornya kok angka begini? 13. Angkanya 13. Mudah-mudahan angka keberuntungan. Amin amin amin. Ya udah, saya tunggu. Makasih ya, Mbak ya. Nah, ini yang take away lewat GoFood. Teman-teman karena masih nunggu agak lama, saya jalan-jalan dulu lah biar enggak bete ya. Di restoran Jepang, teman-teman. Itu turun di situ. Belum ketemu ya? Sambil nunggu antrian, kita haus, jadi minum kopi. Mbak, tolong tarik ini. Makasih.
Yuk. Mau nunggu di mana? Aku bawa. Memang kita ke bawah lagi. Tiga belas nih nomornya. Kita kesapi lagi, ngantri lagi. Abe minumnya kopi kenangan. Ngantri. Tangan lihat teman-teman. Chicken. Oh, chickennya teriyaki maksudnya. Buat makan di sini. Ya yang enak apa? Enggak kamu. Ya udah. Banyak yang jatuh. Seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Banyak yang jahit. Ini banyak banget. Satu orang punya banyak. Tadi ngantrinya lama juga. Ini buat teman-teman Intan ya. Ini buat teman-teman Intan ya. Nah ini yang mau kita makan. Ini yang mau kita makan. Ini yang mau kita makan. Tuh Intan makannya apa? Udah cuci tangan ya pakai sanitizer. Ini veggie. Oh veggie? Kamu vegetarian? Enggak sih. Cuma tadi pagi aku udah makan ayam. Oh. Oh ini pakai ya? Teriyaki ya, aku ya. Doa dulu. Doa dulu. Sekarang yang gue makan apa ya? Buka dulu ya teman-teman. Ini kayak buka kaos. Nah, tadi ini apa namanya? Teriyaki. Ini teriyaki teman-teman. Teriyaki ya. Sekarang kita makan. Ini buat makan siang segini kenyang banget. Enggak kenyang perut rumah. Kenyang segini. Kan ada dagingnya. Roti doang aja. Aku biasa makanin segini nih. Roti doang aja kenyang. Ini karena nanti mau makan lagi yang lain. Teman-teman. Kita cuma berdua, biasanya kita bertiga. Ada jamaah. Ada apap teman kita. Itu lagi enggak bisa. Jadi cuma berdua. Subway sandwich ini di sini udah 3 tahunan di Jakarta ya. Surabaya juga udah ada. Apa ya? Oh ya. Adik saya di Austria itu baru masuk kerja. Maksudnya baru pindah kerja, Subway sandwich di Austria. Nah, tapi adik saya nggak bisa ngonten-ngonten, udah malas katanya. Nah, saya penasaran, kebetulan diajak sama Intan ini, ya udah, jadi ke apa? Keturutan deh makan beginian makanan orang bule. Kenyang banget. Dikit kecil, kurang kecil kenyang. Kemarin makannya sedikit sih. Kalau Intan vegetarian. Enggak. Sorry. Enggak vegetarian. Nah. Enggak makan hewan berkaki empat? Iya. Jadi
Bami makan. Bami makan. Babi. Oh, babi berkaki empat dong. Jadi temenku tuh bohong-bohong. Enggak maaf, makan babi gila apa. Jadi pokoknya mengurangi, enggak terlalu banyak makan daging. Karena makanya, daging mahal. Makanya ini badannya ini. Ini dari dulu dari perawan sampai enggak perawan segini aja. Kan udah enggak perawan. Dari masih perawan segini sampai udah punya opa segini juga. Dikurus. Enggak kurus nih. Kurus. Oh, sentik kurus. Enggak lah, bahaya. Mana ini lama? Ada temanku satu. Teman lamaku. Nitip. Enggak, ini lagi datang ke sini. Tadinya di Bali. Ini dia baru datang ke Jakarta lagi, mau kerja ke Jepang. Biasanya dia kerja di Dubai ini, orang ini. Ini karena lagi istirahat, dia mau berangkat ke Jepang. Jadi aku suruh ke sini. Jadi teman Intan ini mau ke sini. Dia biasanya di Bali, tapi ini lagi di Jakarta. Jadi mau ketemu Intan di sini, ketemuannya di Subway Sandwich. Yup, i. Okay. Ya teman-teman, jadi kita tuh ada kawan satu lagi, kawannya Intan. Ini datang dari Bali, dari Dubai apa dari Bali ya? Kita kenalin ya dengan siapa ya? Namanya Andy. Andy ya, saya tadinya di Dubai terus pindah ke Bali. Saya di perhotelan Jumeirah. Dan ini mau ke mana? Ke Tokyo, mau ke Jepang. Mudah-mudahan lancar ya dalam waktu dekat, April kayaknya berangkat. Amin, ya April. Akhir bulan, akhir bulan. Disney Hotel Tokyo. Jadi nanti kalau ke Disneyland, cari Andy di front office supervisor Disney Hotel Tokyo. Dia Disney Hotel, Disneyland ya. Jadi ada harga spesial. Di subscribe. Ya, pas. Hah? Oh enggak, ada nanti Instagramnya aja. Andy ya. Instagramnya Effendi Frankie. Jadi pangeran Dubai aslinya. Iya dong, ya? Pangeran dia. Di Dubai. Oh, ini pernah di Dubai berapa lama? Saya lama di Middle East hampir 10 ada ya. Oh. Pernah di Doha, di Doha itu Qatar, ke Bahrain, terus ke Saudi. Saudi ada 2 tempat, Riyadh sama Al-Khobar. Terus ke Abu Dhabi, Dubai, Jordan. Jadi saya menjelajah Middle East, Arab. Sekarang Riyadh lagi gila-gilaan ya. Ya. Jadi untuk kerja di Indonesia kayaknya masih mikir 2 kali. Udah biasa kerja di luar. Udah biasa kerja di luar. Pengalamannya di Timur Tengah udah. Iya, mainnya orang luar. Mainnya sama orang luar, main jadi ini temannya Intan ya, biasa di Dubai, terus di Bali, ini sekarang mau ke Jepang ya teman-teman. Nanti kita ikutin lagi nanti jalan-jalan sama Intan ya, sampai mana ikutin aja. Siapa? Andy, salam-salam buat penonton saya. Hai, siapa channelnya? Mas Ijat Channel, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya untuk mendukung channel lebih besar dan lebih maju lagi ya. Terima kasih Andy, terima kasih Andy. Sarange. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video jalan-jalan kami hari ini bersama Intan. Nah ini sudah selesai jalan-jalannya, tadi udah ke Subway Sandwich, udah jemput Hana, udah apa lagi ya, pokoknya tadi udah jalan. Nah kita ini sekarang karena baterainya udah mau habis, jadi makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton ya. Assalamualaikum, bye bye. Bye bye.